demikian apabila menampakannya, demi nyala apabila menutupinya, gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta kehamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka yang mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah menyesatkan musuhnya, karena mereka melampaui batas wilayahnya. Ketika bangkit yang paling selamat di antara mereka, lalu Allah Soleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah, kota besi